Assalamualaikum. Hai korang. So hari ni aku nak survey laptop dulu. Actually aku ada few tempat yang nak survey laptop. Antaranya dekat Pavilion Bukit Jalil. Dekat sini ada satu store HP. Ramai yang recommend kat aku. Ramai yang recommend kat aku yang ambil HP punya laptop. Ada yang kata compact. So aku nak tengok dekat dia center dulu. Center HP Pavilion Bukit Jalil. Okay guys, jom. Oh my god. Dah tak ada dah upin ipin tu. Kat mana center HP tu? Dekat level 4 tak silap. Banyak lagi kosong guys. Guys, dalam Google kata level 4 tapi aku tak jumpa pun kat mana. Sedih dah lah, besar gila mall ni. Tapi banyak tak buka lagi. Wow, mall ni dah dekat setahun dah guys, tapi lengang-lengang gitu-gitu je. Sama juga macam dah laport dekat BBC tu kan. Sedih, tapi macam mana kan pandemik kan? Okay guys, alhamdulillah dah jumpa bapak besar gila. Aku tengok Google rating dia bagus lah. Customer service dengan kata meletup. Okay guys, alhamdulillah aku happy sangat jumpa. Senang je rupanya. Atas satu floor je, aku masuk tadi floor 3 dan ni floor 4. Okay guys, ha, aku cadang hari kata nak riki-riki je, nak survey-survey je guys. Tapi aku terbeli juga. Bukan terbelilah, aku jumpa yang macam ni ha. Dia ada dua warna, gold ataupun silver macam ni. Aku ambil warna silver, aku beli yang dia tiga, tak silap aku ada 4 ke 3 adik-beradik macam ni ha. Aku ambil yang ni, yang mula-mula ni yang 2,000 lebih. Kemudian yang ni yang paling yang antara yang termahal kot. Yang ni yang ni paling murah. Apa ambil yang tadi tu yang mula-mula tu sebab aku rasa dia lebih, dia kata dia lebih laju. So tak apalah, aku spend lah sikit 100 lebih tu untuk dapat lebih laju. Guys, kedai ni sangat-sangat nampak mewah, luxurious gila kedai ni. Sangat kemas, sangat-sangat-sangat-sangat perfect. Okay guys, so for those yang nak cari laptop ke, okay, sebab aku takut nak beli dekat, bukan dekat center ni kan, especially macam kat Loyat tu kan, bukan nak buruk-buruk kan, cuma banyak case betul tak. Kita pun bukan spend 100-200 ribu-ribu kot. Dah lah kita ni B40 je, T20 tak apalah, kena tipu boleh beli lagi. Dekat sini ada ruang menunggu yang sangat-sangat mewah guys. Diorang even offer aku kopi, air. Aku cakap aku tak nak lah padahal malu. Tapi staff dia seorang ni yang Chinese boy ni, ya Allah, very soft spoken kan. Aku masuk ni, walaupun aku ni B40, aku masuk ni macam diorang tak layan aku ni, macam pengemis lah. Biasa kan kalau ada ramai kan kerja-kerja customer service yang kita rasa customer ni macam dilayan endah tak endah je. Mana-mana nampak kita pakai selekeh kan. tapi hari ni aku tak pakai selekeh, okay. So yang minat gaming pun ada kat sini, set gaming. Bapak padu gila, tak berani nak hampir, takut terosak kan. So dia bagi sekali free dengan bag, wireless mouse. Kat sini pun selain laptop, komputer, ada juga printer dengan dia punya accessories lah. Ha, kalau korang masuk daripada main entrance ni, dekat center court, atas dia je. Okay? Ha, inilah dia guys. Bapak best gila, sekejap dia settle. Suka sangat, tip top service korang. Like. Sambil-sambil tu aku duduk sini, aku lepak-lepak kejap, edit video apa yang patut. Ha, kemudian dia akan suruh korang register korang punya apa ni, Microsoft Office kot. Masukkan email korang, password korang, macam tu lah. Kemudian bela apa lagi. Okay guys, alhamdulillah. Dah dapat laptop. Okay guys, jomlah kita balik terus. Tak ada mood nak shopping. Banyak duit dah keluar hari ni.
dia. Assalamualaikum. Hai korang. Selamat datang ke channel Whatever Lah Jidin. So for semua jumpa channel aku ni. Hai korang, aku Jidin. So basically channel aku tentang lifestyle, makanan, minuman, travel, semua benda lah aku nak share dekat dalam channel aku sebab guys. Sebab apa? Sebab hidup ni cuma sekali. So kita enjoy. So seperti yang korang tahu, aku ada laptop lama dah. Aku dapat hadiah ni, hadiah sebagai SPM aku, Vio warna oranye. Dah tak jual rasanya, cantik sangat. Aku hari tu baru repair laptop ni. Repair pun dah 700 lebih dah. Kedai dia nak, kalau kau tengah cari kedai yang repair yang baik, yang bagus, kau boleh try kedai ni. Kedai Touch Media Specialist. Ada banyak cawangan, memang best gila, cepat gila siap. Laptop ni aku dapat hadiah SPM. Abang Jidin, SPM tahun bila? Rahsia lah, kalau aku cakap kantoi lah umur aku, kan? So laptop ni okey je, tak ada masalah. Cuma dah tahu tak, yang aku repair yang baru-baru tu, yang tak silap tahun-tahun ni kot, yang aku repair sebab dia apa tu, keyboard dia dah rosak dan dia agak slow. Kemudian aku repair apa lah, tukar jadi semua RM700 lah. Itu kali kedua. Kali pertama dia jatuh. Dia jatuh waktu aku study kat UM dulu. Aku pergi toilet, okay, pas pakai backpack tu kan. Tapi toilet UM masa tu tak ada tempat letak laptop tau. Tak ada tempat letak macam barang-barang. So aku gantung lah, aku tak dalam bag aku yang dah gantung. Tiba-tiba guys, penyangkut kat pintu tu jatuh. Dan aku ingat dia okey lah guys, sebab aku pakai apa, casing wrapping yang macam sponge tu kan. Bila aku buka je kat lab, aku buka je tak nampak lagi. Bila aku buka je on ni, warna hitam, retak-retak cermin tu. Aku macam, oh nak nangis aku, dah lah mahal. Masa tu mahal lah, sekarang dah tak ada harga kot, dah zero. Dah tak ada nilai kot sebab dia benda lama kan. So benda ni, maksudnya benda tu, benda ni memang berat gila, berapa kilo pun tahulah. Dia tak ada berapa kilo, memang berat gila. Laptop ni dah tak lama kan, tak cakap lah, memang berat gila. So siapa ingat aku ada pernah buat satu Dreamboard yang tak tengok lagi, link ada bahagian description. Aku cadang nak beli vacuum robot Xiaomi kan, 2000 lebih. Actually dia 1500 dah dapat dah, tapi aku nak beli yang full set, siap ada demi dustbin tu. So jadi 2000 lebih. And then hari tu masa 6 sale 6 tu, aku fikir perlu ke? I mean, aku dah beli vacuum dah, ada kan Xiaomi juga. And then aku nak beli robot vacuum lagi dalam rumah kau, rumah flat, tapi kau nak acah-acah macam ada 2000 lebih, perlu ke bagi aku? Aku fikir macam best juga kalau ada, nampaklah macam futuristic lah. And then aku fikir, tak tahulah, sisi-sisi aku rasa macam banyak sangat iklan-iklan dekat Facebook, dekat Instagram keluar pasal laptop bawa. Aku fikir, why not aku beli laptop? Memanglah laptop aku sekarang ni okey lagi, tapi dia dah lama. Bila-bila je dia boleh apa? Dia boleh rosak. Masa tu bayangkan kalau kau rosak masa tu tak ada duit, kan susah kan? So aku fikir tak apalah, aku hold dulu niat aku nak beli Xiaomi robot vacuum tu sebab tak salah kan. Tapi aku memang nak one day, tapi bukan sekarang lah. So aku decide aku beli laptop yang lebih kecil, lebih ringan. Okay, bukan dia taklah sepower Vio ni, tapi at least dia lebih ringan. Yang ni berat dia guys, almost 1 kg saja. Bapak ringan gila. Aku beli dekat center dia terus. Actually kat tempat aku repair dulu pun ada jual, tapi dia jauh tau, dekat pavilion sana. Yang ni dekat je, dekat pavilion Pukat Bintang. 10 minit dah sampai dah. So dia dapat bag, eco bag besar gila, plat motor je. And then dia dapat Allah, dia dapat bag, bag HP ke, warna grey. Yes, ada logo HP. Okay, so ni ori lah ya. Okay, bag dia satu. Kata je lah free kan, padahal dah termasuk dalam package kan. Memang lah. Okay, kemudian dapat wireless mouse, okay, warna hitam. Warna hitam je yang wireless mouse, okay. The last but not least, aku beli laptop yang 2000 lebih, 2100 macam tu. Jadi dua warna, gold ataupun warna silver. Aku ambil warna silver, okay, sebab dia nak macam grey kan. Okay, dalam ni biasalah ada charging port. Dan yang penting barang-barang kita tengok laptop. Biasanya laptop dia memang nipis gila, ringan gila. Macam bazir pula. Laptop okey je lagi, tapi tak tahu bila dia akan rosak kan. So aku beli siap-siap, memandangkan ada duit kumpul lah ni. Bila aku beli benda pelik-pelik. Oh my god, this one looks so beautiful.
Teringat telur. Telur aku dah habis. Tempat letak telur kan macam tu kan? Bapak ni memang bagi kau punya Microsoft Office semua lah. Dah siap dah setting. Memang ringan gila. Tengok ni. Dia macam yang Apple tapi bukan Apple lah. Okay. Ini antara yang paling murah lah. Ya, aku ambil yang murah sebab okay lah kan. Aku bukan nak gaming. Okay, gaming aku ada, aku ada plan lain untuk gaming. Nak tahu apa tunggu. Tapi bukan main dekat laptop lah. Ya. Ya Allah. Nipis guys. Nipis gila. Dia tak boleh, dia tak boleh itulah kan. Tapi okey je, bagi aku okey je. Last ya. Okay guys, ini kita punya laptop lah. Warna silver. Dia ada warna grey juga, dia ada warna gold. Tapi aku ambil warna silver. Yang bestnya kita boleh buka satu tangan tau. Mostly laptop susah tau nak buka satu tangan kan. Macam ni kan. Okay. Wui. Dia connect dengan email terus ya. Gitu. So cute. Tapi ni tak ada lampu guys. Macam aku punya Vio Orange tu dia ada lampu tau. Kalau tekan-tekan dia ada macam lampu. Keyboard dia berlampu tapi tak ada lampu. So dia tak ada macam kiri kanan. Dia memang pandai-pandai lah kau kan. Dia tak ada CD ya. Tempat CD dia tak ada. Dah tak ada tempat CD dah. So tu port-port yang ada lah. Okay, tak ada CD. Ni fan, ni speaker ke apa? Itu je, okay. Very basic lah. Kenapa tak beli kat Shopee? Bukan abang jadi selalu beli kat Shopee ke? Untuk elektronik ni, lagi-lagi benda seribu lebih kat atas ni better to walk in lah ya. Okay, comparison, bapak besar, bapak berat gila. Okay, laptop lama dulu kan yang besar-besar kan. Dia bigger, dia better, betul tak? Orang nampak. Okay, apa sebab dia ni sama je. Cuma demi ketebalan ni memang berat gila. Eh, sakit tangan aku. Okay guys, for those yang berminat, aku recommend sangatlah. Kedai tu servis tip-top. Tapi performance, aku rasa tak ada komplain pun tentang HP brand ni. Nanti aku pilih brand apa, aku lupa. So aku nak sharekan experience aku lah dapat laptop. Bagaimana kau boleh, even orang yang pemadu macam aku, yang apa introvert macam aku pun boleh walk in beli sendiri, okay. Sangat peramah gila staff tadi tu nak tanya. Tapi aku tengok aku usah-usah nama dekat dia punya baju. Tak ada pakai name tag lah ataupun embroidery nama tak jumpa. So tak nak cakap terima kasih macam mana. So kalau korang ni staff-staff dekat HP Center Pavilion Bukit Bintang tengok, terima kasih guys. Sekejap je, aku tengok-tengok terus beli. Kejut dia. Okay guys, video kita sampai saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi lain hari guys. Jangan lupa macam biasa tu tekan subscribe, like video ni dan share. Assalamualaikum. Bye.